Oh, masalahnya di sini agak dingin Pak ya, katanya. Mari Lord, kita lihat bersama-sama makannya seperti apa. Ini tunggal bertempuran ngombe. Ngeten iki dikasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Desa Ngayun, Porogo. Ini ada peternak kambing apa nih? Kambing Jawa dengan sistem koloni, ya. Ini kambing Jawa randu, tapi ini agresif banget ini kambingnya ya, tahu ini. Ini kambingnya agresif karena tempatnya juga mendukung dibuat koloni kayak gini karena kebanyakan untuk daerah sini itu masih menggunakan sistem kandang koloni ya teman-teman. Jadi kandang koloni masih banyak sekali yang menggunakan, berbeda dengan daerah saya yang setiap kandangnya itu dibuat sekat. Jadi setiap satu ekor satu ruangan sekat. Itu kayak gini. Tuh. Jadi cuma membuat ini berapa ini ukurannya, mungkin kurang lebih lebarnya ini berapa ekor, berapa sekitar 2,5 meter x 3 meter nih, 3 meter 2,5 meter x 3 meter, cuma disekat satu tuh, itu indukannya, indukan dari anak-anakan, cuma disekat satu dan bawahnya itu lantainya lantai dari pakan serta kotoran tersebut. Jadi mungkin kalau dibuat kandang koloni seperti ini untuk membersihkannya pun juga susah ya teman-teman, karena antara makanan dan kotoran itu jadi satu. Ini juga kambingnya bagus, tapi indukannya susunya bagus, tuh kapurannya bagus. Ini juga buat koloni. Anakannya super, anak super, wah gede banget. Ini beneran, ini usia 1 bulan lebih dikit ini. Tuh usia perkiraan 1 bulan lebih dikit. Tuh jantannya. Ini betinanya betina jumbo. Betina jumbo ini hamil. Betina jumbo dan hamil lagi. Anu paring asma mbah sinten, Mbah? Paring asma mbah sinten? Pak Dadi. Mbah Dadi. Pak Dadi, oh nggih. Oh, alah nggih. Pak Dadi kali Suren. Oh nggih. Nggih. Dereng wonten ingkang bisa te, Mbah niki, Mbah? Dereng lagi nembe niki. Oh, nembe alit iki. Kapurane suwai, Mbah, kapurane. Makane ramban tok nih. Kacangan ini kira-kira pinter, dari atas bulan itu pun pinter juga. Oh, lagi dah. Emang betinanya juga super. Dibuat koloni, kantor-kantor aja. Ambil lah kayak mas. Mas, masih menyusui. Mas tapi super banget tuh, Pak. Mantap betinanya. Tapi kok kebanyakan agresif semua ya. Tuh lihat. Agresif semua tuh. Kantor-kantor. Jadi dagingnya si kambing ini tebel-tebel, Lur. Enggak tahu ini PE yang apa keturunannya, tapi lihat dari bodinya aja sudah kelihatan bagus. Tuh. Ini beda jenis lagi. Jadi setiap jenis mungkin dibedakan ini. Setiap jenis mungkin dibedakan. Oh. Ini masih menyusui ternyata, Lur. Belum ada 4 bulan. 6B. Berarti baru. Pakannya ini ada telo karet. Telo karet yang sering sekali di
berikan kepada kambing Jawa gitu. Daerah sini karena banyak sekali, memang sudah disengaja menanam telo karet, namanya telo karet, untuk makan si kambing tersebut. Jadi sangatlah bagus sekali telo karet ini untuk pengemukan ataupun untuk ternak itu. Ya gitu. Pak, ningali kambing, Pak. Ini iki. Tuh. Biasanya pakannya ubi atau singkong? Pakannya telo direndam gitu nih. Oh, damel lanu Pak nggih, ingkang betina kan menyusui nggih. Gambar lancarnya asine. Lha nggih. Niki kok didheweke ten apa, Pak? Kandang mriki alih mriko. Kok didheweke ten apa? Oh, alah, beda. Tapi suwane niki Pak nggih, indukane. Anak-anak kandel-kandel atas. Umur 1 tahun ya, Pak. Oh. Satu tahun 2.400. Wah, mantap. Lek niki umur pinten, Pak? 1 bulan, Pak. 1 bulan pun semeten iki. Wih. 1 bulan. 1 bulan sudah segini besarnya. Lagi. Oh, lagi. Tapi nggih semua nonton lho, Pak. Maksudnya kualitas e sae tenan men iki. Niki PE nggih. Senes, kepala hitam lho. Oh. Niki gestarane Jawa tapi super. Jawa super. Kambing Jawa super. Dadi combore namung niki tok nggih, telo. Nggih, kula sukani polar kok burun. Oh, namung ketela utuh nih. Oh, malah ketela utuh. Kalih campur uyah. Oh. Ketela dicampur dengan garam. Tuh. Nggih, Pak. Niki mau kan muter-muter ngoten. Ning ngale kandang kok sae-sae wedhus. Tuh. Jawa super. Paling asem sinten, Pak? Jenengan. Pak Jadi. Pak Jadi, Jadi. Kambing super dengan pakan. Jadi teman-teman bisa coba pakai pakan seperti ini ketela. Lek telo ini telo no, Pak, telo karet. Telo pahit niku kastan. Oh. Ketela biasa, ketela biasa. Airnya ini sangat cocok untuk memperlancar ASI. Jadi sekarang dibundut. Jadi sisa-sisa pakan ini suka yang lebat, terus biar dicampur sama anu. Oh, masalahnya di sini agak dingin, Pak ya, katanya. Mari Lord, kita lihat bersama-sama makannya seperti apa. Ini tugas buat tempuran ngombe. Ngeten iki dikempeh nih. Nggih. Tapi nek telo ini mboten wonten, Pak, napa sembarang telo? Nggih, sembarang telo lek kula, Pak. Nggih. Telo napa iki kula pakane? Enten sing saya kan enten sing mendemi ngoten lho. Nggih. Jadi ini wis bebas. Dan iki salah kula anu wis sembarang. Berarti sudah di apa ya? Wis kulino ngene lho. Kulino.
mboten dombene suarane ya. Nggih. Berarti lek napa ngasih pakane namung sepindah Pak nggih? Nggih, mboten nate Pak iki lho pakan gede. Iki makannya cuma sore. Pakannya sore. Mari cuman. Sore dengan porsi besar. Sore tapi sak warke. Untuk pakannya seperti itu, Dur. Tak bintal.